Informasi selanjutnya, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek permukiman padat di Dejermal 15 Medan, Sumatera Utara yang kerap dijadikan sebagai lokasi transaksi dan penggunaan narkoba. Mana kau buang tadi? Petugas berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara saat melihat sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba berupaya kabur ketika melihat kedatangan petugas. Polisi kemudian menangkap 6 orang yang diduga sebagai pengguna narkoba. Para terduga pengguna narkoba tersebut kemudian dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyelidikan lanjutan. Sementara polisi juga menyita sejumlah alat hisap narkoba di lokasi penggerebekan dan musnahkan barak-barak yang kerap jadi tempat transaksi narkoba. Mana kau buang tadi?